Welcome back to Ismail Channel. Untuk hari ini kita akan review ada satu smartwatch yang khas untuk kira korang punya health, kira korang punya ECG, measurement, blood pressure and semua tentang health. Tapi dalam kurungan sini, attention, korang perlu advice daripada doktor korang juga ya. Jangan terlalu mengharap dengan jam ini kerana jam ini hanya sebagai langkah awal untuk korang punya kesihatan. So kita ada satu smartwatch yang dikirim oleh Kumi. Thank you to Kumi for sending this item, iaitu dinamakan sebagai KU3 Pro. So sebenarnya jam ini aku sudah test out dalam masa 3 minggu lah begitu. Sebabnya untuk aku fahamkan jam ini sangat complicated pada awal-awalnya. Tapi selepas aku belajar untuk menggunakan jam ini, baru aku dapat tangkap yang bahwa jam ini sangat membantu korang untuk kira korang punya dari segi health. Tapi dari segi kecantikan tu, kita akan tengok kepada unboxing review. Kalau korang tengok daripada sini, this is the smartwatch that can treat. Dalam sini sudah aku pakai sekarang ni, dan korang dapat iaitu manual book to Kumi customers. Okay, ini untuk korang download apps dia, Smart Health. Lepas tu di dalamnya pula iaitu kepada korang punya charger, strap dan juga manual book. So ini yang korang akan dapat, Kumi Q3 Pro Watch. And then kita akan tengok, ini juga korang akan dapat iaitu charging device, magnetic charging device. Korang just perlu lekatkan gitu dan dia akan charge kepada korang punya jam. Sebelum kita pergi kepada apps dan juga dia punya jam ni, kita akan tengok design wise apa yang korang akan dapat di sini, iaitu dia punya jenis rubber strap. Rasanya dalam 20-24mm strap, aku tidak pasti sangat, tapi ianya sejenis attachable, detachable di sini. Korang just tekan pin ini untuk membuka korang punya strap. And then pada design wise, jam ini sangat-sangat elegan tu bagi aku. Yes, memang sangat-sangat menarik. And then daripada segi ketebalan tu memang agak nipis juga. And then berat dia pun boleh tahan ringan, ada description. Lepas tu daripada dari segi watch ini sendiri pun, korang boleh tengok panel dia ni di sini. So ini screen dia dalam size 1.3 inch dengan 360x360 pixel, menggunakan V5 Bluetooth Master Chip 8762DW dengan HR Chip 4404 Osram. Battery capacity dalam 280 mAh. Dan untuk pengetahuan, bateri dia ni aku boleh gunakan sehingga 1 hingga 2 minggu tanpa charge langsung. Yes, boleh bertahan 2 hingga 3 minggu lah sebenarnya bateri dia ni. Memang powerful battery juga. Seterusnya, design wise tu memang menarik, elegan dengan warna hitam di sini, nampak premium. And then dia ada 3 button, iaitu satu button ni untuk buka ni, satu button lagi untuk pergi terus kepada korang punya treatment. Korang just tekan kepada ni, dia akan kira untuk korang punya treatment sekali. Penuh dengan dia punya laser detector, laser detecting device untuk treatment device. And then bahagian segala detection, motion apa semua ni ada di kawasan sini. Kerana kita kena tahu bahawa jam ini sejenis health watch, jadi memang a complete of health punya procedure yang ada pada di sini, health watch. Seterusnya ada button pelik di sini, iaitu button sejenis ECG, di mana steel ni bila korang touch di sini untuk kira korang punya health pula yang kita akan tunjukkan di dalam dia punya apps. So seterusnya kita akan pergi kepada dia punya interface yang ada pada jam ini. Yang korang boleh tengok di sini, yang ni korang boleh ubah kepada dia punya watch face, tapi agak terhad juga untuk mengubahnya. Dia ada beberapa pilihan yang korang boleh pilih juga. Contoh kita guna yang ni. Seterusnya kalau scroll pergi bawah, iaitu kepada messenger. Messenger ini korang perlu connect kepada korang punya WeChat. And then bahagian atas ni untuk segala korang punya setting. Ini ada tips Windows setting. Lepas tu radar untuk detect kepada korang punya jam. Seterusnya ada timer sekali. And then pergi sebelah sini pula untuk kiraan korang punya step, berapa step yang korang lalui. Lepas tu ini pula korang punya tidur, tahap tidur macam mana. Pergi sini untuk korang punya kiraan BPM, heart rate. And then di sini treatment. Dan ini yang paling penting, iaitu kepada korang punya ECG. Korang just press sini. Lepas tu kira korang punya bahagian belakang ni, sini, untuk kira korang punya ECG. Lepas tu ini pula oxygen level. And then kalau scroll pergi sini pula, dia ada lagi function-function yang lain. Nah, ini scan code ni biasa, QR code. Lepas tu stopwatch, treatment, temperature, HR, step,
BP, lepas tu blood oxygen, message, workout, sleep, setting, QR dan itu sahajalah. Apps pula korang perlu download iaitu sejenis Smart Health. Smart Ads. Smart Health ini available untuk iOS dan juga Android device, di mana korang just register korang punya jam, seterusnya pairing memang sangat senang. Korang just tekan connect dan terus dia akan detect kepada korang punya jam tadi, dan korang boleh setting kepada team yang korang inginkan, notification apa yang korang ingin letak. Contoh macam dia akan keluar selain daripada WeChat tadi, dia ada juga kepada macam Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Skype, LINE dan yang lain-lain. Notification juga akan masuk. Seterusnya, sedentary reminder 15 minutes interval ataupun boleh set up, dan juga alarm clock. Sekiranya korang ingin set up korang punya alarm clock sebagai working day or Saturday or whatsoever. And then korang juga boleh set up korang punya health monitoring setiap berapa minit. Macam aku set on aku punya health monitoring dalam 60 minit. Temperature warning, sekiranya korang punya temperature badan lebih daripada 38 degree, dia akan bagi tahu di sini, tapi korang sendiri boleh detect kan kalau terlebih macam mana. And then anti loss system, sekiranya korang ingin mencari jam korang semula, just tekan vibrate, dia akan vibrate sekiranya jauh daripada jam. Lepas tu dia ada juga heart rate warning, sekiranya HR korang lebih daripada certain amount yang korang boleh set sendiri, berapa tahap HR yang terlebih tu korang boleh set up di sini heart rate warning sebagai langkah berjaga-jaga. Seterusnya kepada wearing position, sama ada korang menggunakan sebelah kiri atau kanan. And then brightness option, yang ni pula korang ada spot target, sleep target, unit setting, WeChat spots, exercise mode based on apa yang korang ingin exercise, antara running, cycling, basketball, walking. And then care pula ni, sekiranya korang ada relative atau friends yang menggunakan jam yang sama, korang boleh connect pada new friends. Dan bahagian home ni aku sudah try kepada dia punya steps, ECG dan yang lain-lain, iaitu ini korang boleh tengok di sini korang punya bacaan bagaimana dengan progress korang punya bacaan. Seperti steps tadi lebih dari 3900 dalam 3 km 36 minutes. Lepas tu ECG modes, ECG detection ni, nah, daripada sini korang boleh kira juga melalui ECG ni. Seterusnya korang punya BP, bacaan BP, heart rate 91 BPM, sleep ataupun oksigen dalam 97%, dan juga temperature. Jadi kalau korang ingin refresh, just tekan kepada refresh untuk mengetahui korang punya data yang seterusnya, berapa korang punya temperature. Macam aku punya temperature sekarang ni dalam sekitar 36 degree celsius, so maksudnya dalam temperature yang normal. And then untuk menggunakan ECG dan segala-segala apps tadi, korang perlu menggunakan jam ini. Try untuk tekan kepada salah satu mode ni, sebagai contohnya kita guna ini dan tekan saja sini start the test, tapi korang perlu tekan bahagian tepi ini untuk dia try untuk measure. And then dia akan try untuk kira korang punya ECG detection tu selama maybe 50 second gitulah. So di sini dia akan tunjukkan korang punya ECG AI analysis report, di mana dia akan tunjukkan result normal electrocardiogram. And then korang boleh tengok pada sini korang punya bacaan, sama ada korang ada disease ataupun tidak. Tapi korang boleh belajar tentang disease-disease yang apa yang akan berlaku, apa yang begini, bacaan sekian-sekian apa yang akan terjadi, which is bagus untuk kita punya health management supaya kita peka dan faham apa yang berlaku pada diri kita. Sebagai konklusinya, sama ada korang patut untuk mengangkat this kind of smartwatch yang sangat mementingkan korang punya health management ataupun tidak. Bagi aku, dari segi pros dia, yes, untuk health management memang sangat-sangat sesuai dan disyorkan bagi korang yang mementingkan health issue ataupun health management, di mana dia akan detect kepada segala benda, iaitu ECG, blood pressure, lepas tu HR, sleep monitoring, SpO2 oxygen level, temperature level. Itu salah satunya. Dan keduanya iaitu bateri. Bateri tahan memang lama gila, 2-3 minggu gitu baru habis bateri. Sekiranya korang fully use, kerana dia khas untuk korang punya health saja dan tidak ada yang entertainment yang tinggi-tinggi sangat. Yang ketiga pula, bagi aku dia punya design minimalist dan juga design look very premium dan juga sangat klasik lah dia punya design ni bagi aku lah. Dan dari segi consnya pula, iaitu terhad kepada pemilihan dia punya watch faces. Kalau dia lagi banyak watch face, maybe aku lagi prefer untuk menggunakan jam ini untuk casual look ataupun jalan-jalan. Tapi bila aku try untuk pakai jam ni pada tangan aku, memang sangat-sangat sesuai dengan
dia punya tahap besar nih. Tahap besar jam ini memang sangat sesuai di tangan. Cumanya dari segi pemilihan smartwatch tuh aku kurang puas hati sedikit, tapi sekiranya dorang punya apps ini boleh tambah lagi banyak watch faces selepas ini, aku syorkan untuk dorang tambah sebagai penambahbaikan supaya orang boleh pilih pelbagai lagi watch faces yang dorang inginkan. So sekiranya korang ingin membeli jam ini Kumiko 3 Pro, korang just go to the link down below in the description untuk sebarang pembelian kepada Kumiko 3 Pro ini. Harganya sekitar RM200 hingga RM400 based on seller dan juga. And then itu sahaja pada aku. Thank you very much for watching. Jumpa lagi next time.